Polda Metro Jaya mengabulkan permintaan penangguhan penahanan 4 tersangka anggota Himpunan Mahasiswa Islam yang terlibat kericuhan saat aksi damai 4 November yang lalu. 4 kader HMI tersebut tetap diharuskan wajib lapor. 4 dari 5 tersangka anggota Himpunan Mahasiswa Islam yang ditahan kini dapat menghirup udara bebas. Keempatnya yang diduga terlibat kerusuhan saat berlangsungnya aksi damai 4 November lalu mendapatkan penahanan dari penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Alasan permohonan penahanan ini karena mereka tetap harus menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi masing-masing dan akan mengikuti ujian semester. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 5 tersangka dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang diduga terlibat kerusuhan. Mereka dikenakan pasal 214 Junto 212 KUHP karena melawan petugas dengan ancaman penjara selama 7 tahun. Ucapan terima kasih yang bisa beraktivitas lagi seperti hari-hari sebelumnya. Nah, saya tetap berjuang dengan semangat sebagai dengan apa tujuan yang kita raih itu harus sesuai dengan keinginan, ya. Karena kita tidak terlepas dari apa yang kita berjuangkan itulah demi pemimpin ke depan, ya. Inilah untuk memperjuangkan.